Hai guys, kembali lagi ke Teknik BM. So pada bulan lepas, Xiaomi Malaysia telah lancarkan sebuah telefon bajet daripada POCO, iaitu POCO M3. Memang smartphone ni viral, memang famous, memang menjadi kegilaan ramai sebab spesifikasi yang ditawarkan memang sangat-sangat berbaloi dengan harga dia. Dan kemudiannya, Xiaomi Malaysia pada bulan ni pula lancarkan Redmi 90, telefon bajet juga yang boleh kata spesifikasi yang 90% sama dengan POCO M3 dan ditawarkan pada harga yang sama dengan POCO M3. So dalam video kali ni, aku nak buat bandingan sikit antara kedua-dua smartphone ni, POCO M3 dan juga Redmi 90, yang mana satu berbaloi, yang mana lagi sesuai untuk korang, dan nak cerita sikit lah yang mana best bagi pendapat aku. So jom kita tengok perbandingan antara POCO M3 dan juga Redmi 90. Jom. Okey, pertama sekali aku nak cakap pasal harga kedua-dua smartphone ni. So POCO M3, harga dia RM599 untuk 4GB RAM dan 64GB storage, manakala RM699 untuk 4GB RAM dan 128GB storage. Itu untuk POCO M3. Manakala untuk Redmi 90 pula, harga yang sama dengan POCO M3 tapi dia lain sikit. Dia harga RM599 untuk 4GB RAM dan 64GB storage, dan RM699 untuk 6GB RAM dan 128GB storage. So Redmi 90 ni dia tawarkan pilihan RAM lagi besar, 6GB RAM. So untuk pilihan RAM dan storage dan harga, aku rasa Redmi 90 lebih better lah. Okay, sekarang kita nak cakap pasal skrin dia pula. Kedua-dua Redmi 90 dan POCO M3 gunakan skrin 6.53 inci Full HD Plus 1080p. So ni adalah specs yang bagi aku memang sangat istimewa, sebab memang susah sangat nak dapat pada telefon bajet yang lain. Dan yang lagi bestnya, kedua-dua smartphone ni support HD dekat Netflix dan juga YouTube 1080p, tu yang bestnya. So kalau kita nak bandingkan kedua-dua smartphone ni punya screen, aku rasa boleh kata copy sepiji, sama je kanan kiri. Dan kedua-duanya gunakan notch yang sama. Kalau kau tengok, nampak? Notch yang sama. So untuk screen, pilih je mana-mana. Okay, next kita cakap pasal reka bentuk dia. Yang ni ada beza. Pada bahagian depan, reka bentuk dia boleh kata lebih kurang sama je. Bezel yang sama tebal. Pada bahagian tepi pun semua lebih kurang sama je. Atas, bawah, kiri, kanan, semua sama je. Tapi pada bahagian belakang dia lain. Kedua-dua smartphone ni gunakan panel belakang plastik, cuma jenis yang berbeza lah. Untuk POCO M3, belakang ni digunakan bahan ala-ala macam leather sikit. So bila pegang tu rasa sedap dan lebih selesa lah bagi pendapat aku. Yang best, bila korang guna phone ni lama-lama, aku perasan dia tak rasa panas sangat lah pada panel belakang dia. Tapi belakang ni dia logo yang menonjol sikit, logo POCO dia colour putih. Dan manakala untuk Redmi 90 ni, dia gunakan panel belakang textured yang sama macam Redmi 9 sebelum ni. Macam ada garisan-garisan halus pada bahagian belakang, rasa kasar-kasar sikit. Dan juga sebenarnya dia ada logo Redmi kat bawah ni, lagi besar daripada tulisan logo tu. Tapi dia tak menonjol sangat sebab colour dia macam camouflage dengan colour panel belakang dia. Tapi yang bestnya Redmi 90, kalau kita tengok pada modul kamera dia, dia ada tulis 48MP kamera. Manakala dekat POCO, dia tak tulis pun 48. So nampak lebih special sikit lah pada modul kamera Redmi 90. So sekarang nak cakap pasal performance dia pula. POCO M3, Redmi 90 mempunyai performance yang sama, prestasi yang sama. So chipset yang digunakan pun chipset yang sama, Snapdragon 662. Korang janganlah expect performance macam high-end punya mid-range ataupun flagship punya performance. Sebab harga yang korang bayar pun RM599 ataupun RM699. So harga dia memang sangat sepadan lah dengan performance yang ditawarkan. Memang cukup okey. Untuk software pula, POCO M3 menggunakan MIUI 12 dengan POCO Launcher. Lain ni sikit design dia dengan MIUI 12 yang digunakan pada Redmi 90. Kalau personally, aku rasa MIUI 12 dekat Redmi 90 rasa lebih kemas sikit. Dan bila unlock tu, dah ada animation sikit lah. POCO dia tak ada animation. Tu ada benda-benda kecil lah perbezaan antara MIUI 12 dekat POCO M3 dengan Redmi 90. Okey, untuk bateri pula, kedua-dua smartphone ni gunakan bateri yang sama besar, 6000mAh bateri, boleh tahan lebih daripada 2 hari, memang tahan lama bateri dia. Dan dua-dua support fast charging 18W, dan dua-dua dapat charger dalam kotak 22.5W, dan dua-dua charge guna kabel USB Type-C. So dua-dua sebiji sama untuk bateri dia. Untuk kamera dia pula, POCO M3 ni ada 3 kamera kat bahagian belakang. Kamera utama 48MP, kamera makro 2MP dan kamera portrait 2MP. Manakala Redmi 90 ada 4 kamera, extra 1 kamera. Ada kamera utama 48MP, kamera antara lebar 8MP, kamera makro 2MP dan kamera portrait 2MP. Untuk bahagian depan pula, dua-dua ada kamera selfie 8MP. Bezanya kamera kedua-dua smartphone ni adalah Redmi 90 ada kamera antara lebar extra di situ, dan dia boleh ambil gambar macam ni. So kelebihan pada Redmi 90. So selain daripada kamera ultra lebar, aku rasa memang speed sama je, kualiti gambar dia sama, memang kualiti video pun aku boleh cakap lebih kurang sama je lah senang cerita.
So POCO M3 Redmi 90 dulunya ada ciri dual stereo speaker, ada dua speaker atas dan bawah. So bila kau dengar lagu ke, tengok Netflix ke, tengok YouTube ke, consume media sosial ke, experience dengar lagu dia lagi best lah, lebih seimbang, lebih jelas dan juga lebih kuat. So dengan harga serendah RM599, kau dah dapat dah ciri special dual stereo speaker. Kadang ada je smartphone yang RM1000 lebih pun tak dapat lagi dual stereo speaker. So itu sahaja video untuk kali ni, dan aku rasa aku dah cover dah semua specs yang penting mengenai kedua-dua smartphone ni. So komen di bawah yang mana satu korang suka. Kalau aku personally, kalau korang suruh aku pilih, kau terpaksa pilih antara kedua-dua smartphone ni, aku akan pilih Redmi 90. Sebab aku cakap tadi aku suka design dia, dan aku suka yang dia ada pilihan 6GB RAM dan juga dia ada kamera extra, kamera atas lebar. Tapi POCO M3 ni special lah, aku suka design dia special lah. Itulah aku cakap, design dia ada colour kuning dengan design among us yang special. So itu sahaja video untuk kali ini. Like video ni kalau korang suka, dan subscribe ke YouTube channel TNMPM untuk banyak lagi video teknologi yang best-best lagi. Dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye-bye.